Gelar operasi pekat tim buru serga Polsek Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan malam tadi menggerebek sebuah hotel kelas Melati yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi pil PCC. Dalam penggerebekan itu, polisi menemukan ribuan obat daftar G, uang tunai jutaan rupiah, sejumlah handphone, serta para tersangka yang langsung digelandang ke kantor polisi. Sebuah hotel kelas Melati yang berada di Jalan Gunung Merapi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, digerebek petugas tim buru sergap di salah satu kamar yang terindikasi tempat persembunyian bandar obat pil PCC. Tersangka tersebut adalah Rahmat Herman alias Amat, 34 tahun. Bandar obat pil PCC ini tidak berkutik saat polisi menemukan ribuan butir pil daftar G serta uang tunai jutaan rupiah dalam sebuah koper pakaian. Ada barang bukti yang amankan itu sejumlah uang, termasuk juga obat daftar G sebanyak 10.400 butir dan juga beberapa HP milik pelaku. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka digelandang di kantor Polsek Ujung Pandang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Sardi, MNC Media, Makassar, Sulawesi Selatan.